Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita sekarang berada di Kesawan Night Market Kuliner. Bapak. Halo Bapak. Halo. Oke, ya. Di YouTube kita nanti Pak ya, di Sobrek ya. Iya. Bapak cuci tangan dulu ya, ini Pak. Om. Jadi kalau kita mau masuk ke pasar kuliner Kesawan, kita harus dicek dulu. Kebetulan di sini saya 35 ya. Ya Om ya. Makasih ya Om. Iya, Bu. Makasih Om. Selamat bertugas, Om. Sama-sama. Belum masuk ke area, kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya, biar mengikuti protokol. Halo guys, kita sekarang sedang berjalan menyusuri seluruh lorong-lorong yang ada di kuliner ini. Ini kelihatan banyak anak-anak muda. Ya, mereka sengaja datang kemari untuk menikmati keindahan atau keramaian yang ada di kuliner ini. Di sini banyak pedagang yang mayoritas diisi oleh para pemuda. Kita mau cari minuman. Ini para petugas yang ada di kuliner sedang menyaksikan apa yang terjadi ya di daerah kuliner itu. Kita di sini nongkrong. Kita mau beli jus mangga dan jus kuini. Ini saya sedang menikmati coklat. Tapi kita pesan lagi jus mangganya dan empek-empek Palembang. Oke, kita lanjutkan lagi ke pojok yang lain. Kita akan mencari makanan yang... Sekarang kita... mau membeli kebab. Ini kebab Mesir. Tapi kita nggak tahu ini yang jual bukan orang Mesir ya. Ini kita lihat cara memotong dagingnya. Ini adalah salah satu ciri khas yang ada di pasar kuliner Kesawan. Harganya cuma Rp20.000 saja. Ini kita mau pesan satu. Ada yang nggak beli, Dek? Kita lihat cara meraciknya. Arabian kebab. Wow, ada sayur-sayurannya, ada dagingnya. Ini kita panggang dulu ya. Kita panggang sebentar. Kita beri saus dan mayonnaise. Kita gulung. Oke, kita tunggu beberapa menit kemudian. Kebab kita sudah bisa kita bawa pulang ya. Harganya cuma Rp20.000 saja. Ke Night Market ya kalau mau makan kebab ini. Oke, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Oke, kita sekarang menuju ke pintu yang lainnya. Di sini ada petugas ya. Petugasnya berkeliling memonitoring dengan becak-becak ini. Apa ini? Saya nggak tahu alatnya. Kita sepertinya berada di depan rumah Cong Api ya. Oke, kita menuju ke rumah Cong Api. Sepertinya mau menuju pulang kita ini. Kita tadi sudah selesai nongkrong, sudah menikmati beberapa jenis makanan yang ada di kuliner ini. Sepertinya kita mengakhiri perjalanan kita malam ini. Demikianlah
hari ini kita berada di depan rumah Siong Api. Kita lihat dari sini ya, keadaannya malam hari. Ini tempat yang bersejarah di Sumatera Utara. Oke, kita menuju pulang. Kita naik becak saja ya. Kita sengaja menikmati medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.